Hello everyone, kembali ke bersama di sini dari Zapier. Kali ini kita bakalan mainin Minecraft lagi ya. Kali ini kita bakalan lanjutin lagi, dan di sini tuh kita gak bakalan dulu nerusin proyek hotel ya. Proyek hotelnya belum beres ya. Karena gue agak males gitulah ya, oke. Ya karena banyak tugas juga dari sekolah ya. Kemarin juga kan kita udah lihat tuh poster ya, itu tuh tugas sekolah sebenarnya masih banyak lagi sih. Oke. Karena mumpung ada kesempatan, tidak ada tugas, di sini kita bakalan eksperimental, oke? Kali ini kita bakalan eksperimen roket ya. Yaitu eksperimen roket di Nether nih. Gue penasaran banget nih. Kayak gimana nih eksperimen di Nether nih. Oke, ini kalian cuma cari di alat. Kalian tuh cuma butuh dua bahan doang. Dua bahan ya. Ingat, dua bahan, oke? Nih, ini dia nih. Itu ini, bahan bakar. Ini dan roket ya, inilah ya, oke. Gua tuh pernah nyobain sekali ya, kayak pengen lagi gitu loh. Waktu di off kamera itu gua nyobain roket-roketan di Nether, dan hasilnya seperti apa langsung saja kita tonton lagi, oke, biar ya menangguh itulah, oke. Kita bakalan langsung saja lah ya, oke. Oke ya, seperti kalian yang sudah lihat di depan mata Anda, di sini tuh kan ada portal Nether sama itu ya, sama tempat roket ya. Nah, kalian tinggal masuk aja ke dalam sini ya. Nih, kalian tinggal masuk aja ke dalam sini, oke? Tinggal masuk aja ke dalam sini. Nah kan ini udah, tapi ini gak tau kenapa nih pas gua masuk waktu dulu tiba-tiba hilang ininya ya. Aduh sorry pencetan ini kita bakalan buang dulu lah, oke. Kita bakalan buang dulu ke bawah air, ke bawah sini. Kita gebuk lagi, woi awas woi. Mungkin kita bakalan skip dulu lah ya, kita bakalan cari tempat yang cocok. Ah biarin aja lah ya, oke. Daripada ya kasihan lah ya. Oh ini siapa yang ngancurin bos, siapa yang ngancurin gitu loh. Nah mungkin kita bakalan cari tempat atau spot yang bagus lah ya. Ini ngapa dah, kita bakalan cari tempat atau spot yang bagus, oke guys. Guys di depan kalian sudah lihat itu apa itu. Gua waktu dulu ya, waktu sebelum jadi YouTuber ini ya. Ya sebelum jadi YouTuber ya, karena masih dikit lah. Sebelum menjadi YouTuber, gua tuh suka eksperimen. Waktu itu gua tuh eksperimen ayam ya. Eksperimen ayam ya. Jadi ayamnya tuh gua taruh banyak di sini, ayam gembul, dan ayamnya tuh pada jatuh-jatuh begitu. Gak tau kenapa ya. Chicken. It's a chicken. Oh tidak. Ah. Suka kayak gitu emang ya. Akhirnya meninggal. Oke, kita bakalan cari di sekitar sini aja kali ya, oke. Yap, mungkin di sekitar sini kali ya. Ya di sini nih lah. Lumayan cocok lah ya. Di pinggir Gunung Merapi nih ya. Pinggir Gunung Merapi, kalian nanti bakalan lihat aja. Kalian penasaran? Langsung saja ya, tetap nonton video ini ya, biar kalian tidak penasaran ya. Kalau udah itu mah nyesel aja. Nah, jadi eksperimennya tuh nerbangin roket di Nether ini bakalan seru nih. Kita bakalan langsung saja lihat. I am so excited nih ya. Kita bakal tunggulah ya. Major Tom nih ya. Stuck inci. Sadus fontas, ya Allah apaan. Lagu Jerman. Oke, nih berangkat nih. Kalian bisa lihat nih. Ini tuh sebenarnya ledakan, tapi ledakannya tuh seperti itu guys. Seperti apa namanya tuh? Seperti kembang api. Oke, ledakannya seperti kembang api. Mari kita lihat saja. Mari kita lihat. Ini nih seru banget nih. Ini eksperimental pertama kita, dan insya Allah nanti dalam kali kita bakalan lihat. Bagus sekali teman-teman. Ini mantap juga ya. Oke, dan
Nanti insya Allah di lain kali waktu kita bakalan lawan naga atau enggak lawan golem. Ya please ini, ya please banget, gue butuh bantuan kalian. Ya mau lawan golem atau mau lawan naga. Naganya udah disiapin, tapi golem, ya maksudnya kebalik-kebalik, sorry. Golemnya udah disiapin tuh sama temen gue dulu. Terus naganya kita bakalan langsung datengin ke sarang, gimana? Oke, tulis komen di bawah dan kita bakalan langsung lagi cobain ya. Dan mungkin kita bakalan cobain dua kali ya. Seru kayaknya ya. Kayaknya seru ini ya, oke? Kayaknya seru ini ya. Bentar, kita bakalan lepas dulu. Nah, kayaknya seru ini ya. Kayaknya seru, waduh lah. Oke, ini kita bakalan turun. Terus yang ini satu lagi. Iyalah kocak. Ah. Oke, sudah. Ini belum. Ah. Dah. Nih persiapan berangkat nih dua-duanya nih. Kayaknya seru nih ya. Sepertinya seru lah ya. Oke, kita bakalan tonton dari atas aja. Ya itu lama dong. Tadi kagak kepencet mulu gitu loh. Kayak gitu loh. Kocak gaming payo-payo. Kita bakalan lihat ledakan yang sungguh hebat nih ya. Ledakan dua roket tuh. Lala, sepertinya sudah mulai menarik nih ya. Sepertinya sudah mulai menarik. Oke, okay. Dan sorry kalau videonya glitch-glitch. Seperti biasa glitch ya. Oke, okay, ini mau menyusul. Ayo. Ini seru nih kayaknya nih. Ledakan ilahi. Sebenarnya tuh itu nah. Sebenarnya tuh asapnya banyak banget nih ini, nyampe ketutupan ini ya. Oh, kelip-kelip tapi bagus juga sih, tapi ini ada efek ledakannya. Jebur. Begitu ya, jebur. Tapi bagus juga sih ya. Bagus juga sebenarnya, mungkin kita bakalan enggak terbang. Jadi ya langsung lihat dari sini aja lah ya, oke? Okay? Biar langsung lihat kembang apinya ya. Kok ini kok mirip ini ya? Mirip quartz. Quartz di Nether. Kocak gaming payo-payo. Mungkin kita bakal cobain satu. Kita gak bakalan terbang nih ya, oke? Okay? Ini menjadi eksperimental yang punya mini world. Silahkan membuat eksperimen ini di Nether ya. Silahkan membuat eksperimen ini ya. Ya bahannya cuma dua, yaitu roket sama bahan bakar. Yaitu ya kalau belum bisa ya, Anda harus bikin dulu Nether portal lah ya, oke. Okay? Dan ini kita bakalan berangkat langsung saja, kita lihat kembang api yang sangat dahsyat. Bagus tapi sayangnya nge-lag sih ya. Bagus tapi sayangnya nge-lag. Mungkin kita bakalan cobain 3 kali ya. Kita bakal cobain 3, satu di sini biar enggak pusing. Jadi dijarakin kita. 2. Satu lagi di sini. Yes, oke. Okay. Sudah. Ini kok kayak gini gitu loh, kocak gaming payo-payo. 4. Ma, udah. 2 gak pak. Ma. 2 gak 4. Ma. 2 gak 4 ma maksudnya ya. 2 gak 4 ma. Kita bakal langsung saja tumpai. Nah, kadang suka kayak gitu loh. Suka kecepetan, jadi kadang nggak kepencet gitu loh. Kita bakal langsung saja. Ayo buruan. Ih, bangsul. Oke, kita bakalan taruh lagi di sini. Mungkin secara berurutan kali ya. Ini kita bakalan lihat dulu. Terus ini buruan, kocak. Nah. Ini namanya baru berurutan ya. Ini seru banget nih kayaknya nih. Ini seru banget nih ya. Mari kita bakal lihat hasilnya langsung saja ya. Mari kita lihat hasilnya ya. Inilah roket yang pertama. Ya akan melandas, mencubur, jatuh ke atas. Oke. Okay. Nah, itu sudah meluncur. Ini dikit lagi belum. Ayo. Oh iya ya. Oh meleduknya di situ dong. Ledakan yang super otomatis. Apa tuh? Baru meledak sekarang ternyata nge-lag ya. Ini makin ini aja ya, makin rusak. Kocak gaming. Makin rusak gitu loh. Dan tadi satunya itu malah
nabrak di sini lah ya, malah nabrak gitu loh, kecegam gitu loh. Ternyata seru juga ya. Jadi asalnya roket bisa jadi kembang api ya. Ini penemuan terbaru dari Dr. Haji yang tidak haji, DZ1. Oke. Okay. Nah, kita bakalan cobain sekali lagi eksperimental. Oh iya ya, kita bakalan cobain di yang tempat terpentok gitu loh, biar langsung kepentok gitu loh. Oke. Kita bakalan cobain di sini. Eksperimental. Mungkin kita bakalan satu aja kali ya. Jadi waktu dulu ya, sejarah penemuan ini tuh ya gitulah ya. Oke, nanti kita bakalan ceritain dulu. Kita bakalan lihat dulu nih apa ini nih ya. Bagaimana nih reaksinya ya? Langsung nabrak gitu ya. Ayo. Jadi penemuannya tuh gua tuh jadi roketnya tuh bisa tembus ke nether atau enggak gitu ya. Bisa tembus ke atas atap, ternyata malah penemuan terbaru ya. Meleduk api iki. Bagus banget ini. Mamam. Jadi ceritanya tuh kayak gini, waktu dulu gua di nether ya. Waktu dulu gua di nether itu gua tuh nyobain ya. Nyobain roket terbang. Awal gua pikir gitu ya, dari bawah gitu kan ke atas, gua naik. Dan ternyata bukannya tembus, malah meleduk ya. Oh iya ya, kita bakal cobain naik aja ya. Oke. Seru juga nih kayaknya ya. Bagaimana nih? Bagaimana reaksinya kita lah ya, oke. Menurut kalian ini bagus atau tidak? Dan ini kok ada tumbuhan ya? Ulala, baru tahu ada tumbuhan ini di sini ya. Oh, emang banyak ternyata ya. Oh, mantap jiwa sekali. Ternyata di Nether juga ada tumbuhan, oke ya. Oke guys, kita bakalan taro. Sip. Nah, ini kita bakalan masuk nih, gak bakal keluar nih. Jadi gimana rasanya gitu loh. Gua baru nyobain sekali gitu naik, terus meleduk di Nether gitu loh. Meleduk ke atas menjadi kembang api yang sangat amat ekstrim. Itu es krim. Hai guys. Oke. Hai fulan. Oke. Bismillah guys. Baca bismillah dulu. Oke, kita bakalan terbang. Kita bakalan lihat nih reaksinya ya. Mungkin kita bakalan siap-siap dulu pencet tanda terbang, biar nanti kita bakalan langsung lihat reaksinya ya mungkin. Oke. Ini kita bakalan cobain lagi. Ayo pemirsa. Ini adalah tempat eksperimen termantap di dunia alam semesta, oke. Mungkin kita bakalan nggak pencet terbang. Boom. Ternyata kita di atas kagak ada ledakan, di bawahnya ledakannya gede. Mantap jiwa ya. Seru juga ternyata ya. Ini kalian bisa tiru ya di Nether, dan mungkin videonya segini aja kali ya, gak ada penemuan terbaru, tapi ya gua pengen nge-share aja gitu loh, penemuan terbaru gitu loh. Penemuan terbaru DZ, mungkin nanti juga kita bakalan cari penemuan terbaru, oke guys. Mungkin ya segini aja kali ya, singkat-singkat aja, oke guys. Oke, friends, mungkin untuk video kali ini cukup segini dulu, dan kita sudahi dulu. Nanti kita bakalan di next episode, mungkin kita bakalan lanjutin lagi atau lawan golem. Dan salam dari bos, coba. Dadah guys, assalamualaikum.